Allah mengatakan, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini yaitu Makkah al-Mukarramah sebagai negeri yang aman. Sebagai negeri yang aman. Dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu jemaah sekalian. Ya, tidak ada negeri yang teraman di dunia. Ya, silahkan dicek sendiri. Tidak ada negeri yang teraman di dunia melebihi dua tanah suci, Makkah dan Madinah. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau kita sering mendengarkan, hati-hati jalan di sana, nanti dibawa lari sama sopir taksi, itu hoaks semuanya. Hoaks. Bagaimana mungkin mereka melakukan tindakan demikian? Kalau dapat, kalau kedapatan, dirajam atau dikisos, dihukum. Kejahatan ada di sana, kejahatan tetap ada, orang yang mencuri tetap ada, tapi dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain sangat minim, Bapak Ibu jemaah sekalian. Karena hukum Islam luar biasa ketika diterapkan, Bapak Ibu yang kami muliakan. Negeri yang penuh dengan keamanan. Bapak Ibu mau jalan jam 2 malam saja dari hotel, mau jalan jam 2 malam menuju ke Masjidil Haram, tidak ada yang berani mengganggu Bapak Ibu meskipun jalan seorang diri. Jalan dengan penuh rasa aman, berzikir kepada Allah, tiba-tiba sudah berada di depan Masjidil Haram. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan negeri ini sebagai negeri yang penuh dengan keamanan. Untuk Mekah, Bapak Ibu, Nabi Ibrahim yang mendoakan keamanan dan keberkahan untuknya. Untuk Madinah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendoakan keamanan dan keberkahan 2 kali lipat daripada yang didoakan oleh Nabi Ibrahim untuk Mekah. Itu kelebihannya Madinah dibandingkan Mekah. Nabi Muhammad doakan 2 kali lipat daripada apa yang dimintakan oleh Nabi Ibrahim kepada Mekah, untuk Mekah. Makanya orang yang datang berhaji, datang berumroh, ya Bapak Ibu yang sudah pernah berhaji, berumroh, pasti mereka akan mengatakan rindu sekali dengan Madinah. Jarang akan terdengar rindu dengan Mekah. Nanti yang kedua baru rindu juga dengan Mekah. Tapi biasanya yang paling pertama diucapkan, rindu sekali dengan Madinah. Madinah itu lebih tenang, lebih orang-orangnya lebih sopan, orang-orangnya lebih lembut dan sebagainya. Nabi doakan keberkahan 2 kali lipat daripada Mekah, Bapak Ibu yang kami muliakan.